Halo Sobat Universe, kembali lagi bersama aku Rafael GS di channel kita, ke channel kesayangan kita Rafael GS. Nah, gimana kabar kalian sekarang? Baik-baik aja kan? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita mau menghadirkan konsep yang berbeda. Jadi di sini tim sudah menyediakan beberapa video TikTok yang menurut mereka keren. Tapi apakah betul-betul keren? Nah, langsung aja kita nikmati bersama-sama ya. Mana? Ada? Mana videonya? Keren sih, keren. Effortnya itu pasti gede banget ya. Karena pertama dia harus setting light, terus dia pasang baju Iron Man yang notabene gak mungkin dilakukan dalam 1 menit. Mungkin dia pakainya itu setengah jam. Ya oke, ambil deh. Oke. Oh, udah lahir. Oke, jadi yang pertama nggak begitu ini lah ya, nggak begitu surprise lah ya. Cuman aku lihat lahir terus tiba-tiba anaknya udah ada. Preparationnya udah lama banget berarti ya, kayak udah mungkin setahun gitu ya. Jadi pas oh nggak itu hamil tua ya, hamil tua ya. Oke, I'm sorry. Tapi overall anjir, ini keren sih, matanya, ini keren sih, ini kan si Kabilim, itu keren sih, untuk editan mata, saber, itu dari lighting memang harus persiapan, tapi aku bukan expert sih di bidang itu, cuman ya sok tahu aja, next. Anak ganteng cantik mengkek mama. Ngapain kamu buka-buka baju kayak gitu? Dapat video. Nanti masuk angin perut kamu. Pasang bajumu cepat. Oke. Justru menurutku ini yang paling keren dari yang sebelumnya ya, karena natural. Aduh, oke, next lah, next. Ini gimana bikinnya ya? Pakai ini kali ya, blender, 3D blender, atau pakai paint bang, pakai paint. Nah ini keren sih, jadi dia dari awal itu udah editan ya kayaknya, atau cosplay, atau memang robot, nggak tahu sih, bisa diulang nggak ya. Nah ini nggak mungkin cosplay sih, kukunya itu gerak, jadi ini keren sih, keren banget nih, parah. Megang ininya gimana tuh coba, ini pakai 3D software sih harusnya, dan ini udah expert banget, keren jempol. Effortnya luar biasa. Next. I love you for infinity. Anjir. Ini kayak pemeran ini ya, Despicable Me ya. Kayak Ratatouille, Bang. Ratatouille. Jijik makan. Tapi aku lihatnya kayak Despicable Me yang siapa sih namanya itu yang gurunya? Guru. Jadi aku miripnya kulit mirip kayak gitu, tapi ini cosplay ya, masukannya cosplay. Oke. Mungkin bisa ditebak pedang Star Wars. Anjir, ini Star Wars ya? Iya Star Wars, Mandalorian. Wah, ini keren sih. Keren. Itu harus beli kostumnya, bikin kostumnya. Ini jokes atau apa? Cuma kelihatan giginya aja sama mata. Coba bisa diulang? Ini mau nunjukin ini ya, mau nunjukin si kayak sini. Tahu nggak film ini? Notebook. Si monsternya itu. Apa sih siapa sih namanya? Yang si L kan ada monsternya kan? Itu mirip kayak gini, gitu. Enggak ya? Beda ya. Lebih seram anjir. Hop.
orang yang sama. Coba-coba diulap kok enggak mirip. Itu make up-nya gila-gila sih. Dan itu mirip banget, coba deh. Oh, kalau diperhatiin memang agak-agak ini, tapi bisa semirip itu ya. Niat banget, cuy. Oke. Wonder Woman. Gigi. Tapi kok singkat banget ya? Pas di bagian harusnya lebih panjang gitu. Oke, next. Ini orang Indonesia. Udah kuduga. Oke, justru menurutku itu lebih ini ya, lebih menarik perhatian. Oke, next. Wajib. Ini gak tahu karena aku fans Spider-Man ya. Ini keren sih, keren. Ya mungkin aku karena fans Spider-Man. Ulang dong, aku pengen lihat ininya. Wajib. Tapi aku kayaknya pengen lihat dia pas di Spider-Man itu lebih slow-mo gitu kan. Slow-mo gitu kan. Ini Indonesia lagi nih ya. Dia kuduga. Oke. Ini ya kalau Indonesia udah pasti ya kuduga ya. Pasti kocak-kocak. Oke, next. Itu kan jingnya. Bisa di ini enggak? Dicoba diulang sekali lagi. Anjir, keren sih. Ini keren sih asli. Gimana? Dari semuanya itu kalian suka yang mana? Kalau dari semuanya ya, dari semuanya aku lebih suka yang bagian pertama itu yang Iron Man sama Spider-Man. Tapi memang kategorinya berbeda ya, karena itu memang mereka niat banget gitu. Terus yang Amaze itu aku yang di bagian Raptor. Yang itu 3D-nya itu niat banget sih, keren-keren. Aku Raffi Purba, stay bold dan bye-bye.